antara Spike, Kuzo, dan Thor. Siapakah yang akan menang? Saksikan episode berikut ini. Oke, okay, guys, gue mau naruh ini sebagai pembatas nanti. Jadi Mas Gunawan itu larinya bakal sampai sini. Kurang lebih sekitar 25 hampir 30 meter kita bakal lihat ya. Jadi langsung aja we start the game. Yeah. Hey, itu tadi adalah percobaan pertama Kuzo lari. Tadi waktunya sekitar 5-6 detik kan ya, Mas? Lama ya. Lapan, lapan. Mobil lama dong. Ini soalnya dia Range Rover, Mas. Truk. Truk ya, truk ya. Oke, oke, oke. Berarti kita langsung ke peserta kedua, Thor dan Mas Luki. Let's go. Oh. Oke, okay. Ih, ini Thor nih lawan berat Spike nih. Ya ampun, si Thor nih kenceng, mas. Lari kenceng banget si Thor, Mas. Dia larinya kenceng, malahan kalau di rumah, saya udah nggak bisa ngimbangin kan. Di rumah kan ada lapangan tuh, di yang lapangan-lapangan itu. Ada asisten saya tuh larinya kenceng banget. Oke. Okay. Suka balapan sama dia. Oh gitu. Kalau saya udah selalu, dia cuma santai ngeliatin saya gini dong. Oke. Okay. Sebelah sudah. Gitu. Tapi sebelumnya nih, Mas, saya mau tanya dulu. Mas Luki udah pernah lihat Spike lari belum? Belum pernah lihat. Menurut Mas, kira-kira Spike dengan badannya gendut itu bisa lari lumayan kenceng apa? Bayangan pelan? Saya dia pelan, karena kan dia gemuk gitu loh. Mungkin kayak Kuzo lah ya. Okay. Mungkin lebih kenceng sedikit. Kalau Kuzo tadi saya lihat dia kayak lagi nggak mau lari sebenarnya. Oke. Okay. Kayak, okay. Ya oke lah, gue ngikutin lo aja okay. Gitu loh. Oke, okay. Ini challenge nih berarti nih. Ya udah, kalau gitu sekarang saya keluarin Spike, kita lihat. Oke, okay. Aku keluarin Thor dulu. Oke, okay, Mas. Sip. Ayo, Thor. Kalau si Spike nih gendut-gendut gini kan nggak nyangka ya. Oke. Kalau Kuzo tadi dia tuh lebih kayak ini waktunya gua santai-santai, kenapa disuruh lari? Dia lari cantik tadi, lari cantik. Cucu-cucu gini-gini, cucu-cucu santai banget si Kuzo ya. Anyway, Mas Luki Hakim dan Mas Gunawan, sekali lagi saya mau ucapin terima kasih banyak, Mas. Udah mau ngevlog bareng kita. Abis ini mungkin kalau misalnya kita mau ngevlog-ngevlog lagi, kita tinggal tunggu komentar di bawah nih. Kalian maunya challenge apa antara Thor, Kuzo, dan Spike? Tulis aja di bawah. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe ke YouTube channelnya Mas Luki dan Instagram Mas Luki. YouTube channel dan Instagramnya Mas Gunawan juga. Nanti semuanya bakal gue taruh di description box lengkap. And we see you guys on the next video. Bye-bye.